Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waridha Allahum 'anna walidina wa mashayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemukan pada tengah hari ini pada bulan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, yang mana Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai satu bulan tarbiyah untuk kita dari sudut fizikal dan juga dari sudut spiritual. Jadi pada hari ini saya sukalah untuk nak membahaskan berkenaan dengan falsafah bulan Ramadan. Jadi sedangkan kita ketahui bahawasanya kehidupan kita sebagai seorang Muslim itu kita mematuhi segala apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita dan kita menjauhkan apa yang Allah SWT larang kepada kita. Jadi bersempena dengan sebagai seorang Muslim ini adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk menunaikan kefarduan yang difardukan oleh Allah SWT, iaitu ibadat puasa. Kita tidak mahu ibadat puasa yang saban tahun berlalu daripada tahun kita baligh, daripada kemudian seterusnya kehidupan kita, dan kita menelusuri Ramadan itu dengan tanpa penghayatan dan juga pengabdian kita yang sebenarnya kepada Allah SWT. Sebab itu kita tengok para ulama tasawuf, mereka membahagikan kehidupan manusia ini kepada tiga bahagian. Kebanyakan para ulama sufi ini dia kata majoriti kehidupan kita ini, maksudnya segi average adalah sebanyak 60 tahun. Kalau dapat 93 tahun tu alhamdulillah lah kan, orang kata subsidi. Tapi kebanyakan orang umur dia average 60 tahun. Jadi para ulama membahagikan tiga kehidupan manusia. Dia kata kehidupan manusia ini 20 tahun adalah untuk tidur. Ini ulama tasawuf membahagikan kehidupan manusia 20 tahun. 20 tahun tu untuk tidur sahaja. Jadi kita cuba kira sehari kita tidur berapa jam? 8 jam. Maka kehidupan kita keseluruhannya, kalau kita berumur 60 tahun, maka hampir lebih kurang 20 tahun kita tidur untuk kehidupan kita. Itu kalau tak ada buat part time tidur lah, ada orang buat OT tidur, maka dia lebih, akan lebih pada 20 tahun. Maka 20 tahun lagi untuk apa? 20 tahun lagi adalah untuk bekerja. Kita spend masa daripada 8 sampai pukul 5 dan tiap-tiap hari kehidupan kita, maka kita akan buat kerja. Jadi kita kira daripada keseluruhan kehidupan kita, maka 20 tahun kita spend hidup kita untuk bekerja. Kemudian 20 tahun yang terakhir, maka ada 60 tahun kehidupan kita, umur kita. Maka 20 tahun itulah yang kita akan spend untuk ibadat. Sepatutnya kehidupan kita macam tu. 20 tahun ibadat, 20 tahun bekerja, 20 tahun untuk tidur. Kemudian direvisekan balik, kemudian kita tengok dalam 20 tahun itu usia mana kita start mula beribadah. Mestilah pada usia baligh, dan dikira umur kita tersebut, dan amalan kita dikira. Itu tak termasuk dengan kejahilan kita, dan kita menuntut ilmu lewat kemudian buat ibadah. Sebab tu kita nasihatkan belajar dahulu ilmu-ilmu agama ni, mana tahu pada suatu hari nanti kita nak berubah dan nak lakukan kebaikan dengan melakukan ibadah. Jadi dalam 20 tahun itu, 15 tahun itu telah ditolak. 15 tahun tu kita nak tolak kat mana? Nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Daripada usia baligh tu, kalau baligh awal tak apalah, baligh awal pun lagi ilmu tak ada pula nak buat ibadah. Jadi perkiraan umur kita pada umur 15 tahun itu, barulah maksud 15 tahun tu kita nak tolak usia kita dekat mana? Dekat ibadah ke, dekat tidur ke, dekat kerja? Mestilah ditolak pada bahagian ibadah tadi. Sebab tidur kita tak pernah kurang, betul tak? Dan semua orang akan tidur ni macam makanan, dia akan tidur banyak tu, tidak kurang, tidak lebih.
Kalau lebih tu ada sakit lah. Jadi usia 15 tahun itu kita nak tolak di ibadah. Jadi tinggal ibadah itu hanya 5 tahun. Jadi 5 tahun itu waktu yang sangat singkat. Kita spend masa kita dalam keseluruhan hidup 60 tahun itu adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu kalau usia 60 tahun. Jadi portion kehidupan ibadah dalam kehidupan kita keseluruhannya itu adalah sangat sangat kecil. Sebab itu kita memerlukan bulan Ramadhan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami fardukan, wahai orang yang beriman, kami fardukan puasa ke atas kamu seperti mana umat-umat yang terdahulu, semoga kamu beroleh ketakwaan. Jadi pada bulan Ramadhan inilah kita mengambil peluang 100%, kalau tak boleh 100%, 90%, kalau tak boleh 90%, 50%. Kita mengabdikan diri kehidupan kita daripada awal Ramadhan sehinggalah akhir Ramadhan. Kita nak cover balik ibadah-ibadah kita yang tertinggal, yang hanya sepatutnya 20 tahun kita beribadah kepada Allah jadi 5 tahun tadi. Maka dengan Ramadhan itu kita cover balik ibadah-ibadah kita. Dengan kita bertadarus, kita bertarawih. Sebab itu kita perlu memahami falsafah Ramadhan itu supaya kita jangan ketinggalan bas. Sama-sama kita beramai-ramai berjemaah, mendirikan solat sunat tarawih, bertadarus Al-Quran, berkiamulai bersama keluarga. Sebab bagaimana kita tengok Rasulullah, beliau ketika mana di akhir Ramadan kejut anak-anak, kejut isteri untuk bersama-sama. Sebab di pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan kehebatan dari sudut pahala yang sangat-sangat besar. Sebab itu pada bulan Ramadan inilah kita nak cover balik kehidupan kita yang kita tinggalkan 15 tahun tanpa ada sebarang aktiviti. Sebab masa kita, waktu kita lahir tu, kita tidur makan, tidur makan, tidur makan. Itulah kehidupan kita. Belajar ABC 1, 2, 3 itu biasalah. Jadi kita kena memahami konsep ataupun tujuan Allah SWT menjadikan bulan Ramadan ini, menjadikan ibadah puasa ini sebagai satu untuk menjana kehidupan kita keseluruhannya. Sebab itu Ramadan ini datang setahun sekali. Dia benda annual. Sebab bila benda annual ini dia datang, dia akan bawa satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya, orang kata mereka yang melepasi Ramadan tetapi kehidupan dia, ibadah dia tidak sama, tidak ada beza dengan selepas Ramadan. Inilah orang-orang yang rugi. Sepatutnya bila datang Ramadan kita baiki amalan kita, ibadah kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan bila kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, kita mampu untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum kita masuk Ramadan. Kata macam masuk universiti, keluar universiti. Saya ingat masa di Al-Azhar dulu, pelajar kita ni kalau di sana, kalau kita belajar, contoh kita ambil subjek, 14 subjek untuk 2 semester. Bila exam, hanya lulus 7 subjek. Maka terpaksa mengulang setahun. Tahun kedua itu disebut tahun iadah, tahun ulang. Kena ambil lagi, repeat paper 7 subjek yang gagal tadi. Tapi bila tahun depan tu dia tak buat apa-apa perubahan dalam kehidupan dia, dia duduk tidur sana, tidur seronok, berjalan pun seronok. Tidur dia tak sama macam tidur di Malaysia ni. Tidur dia lain macam. Kita boleh tidur 2-3 hari tak bangun. Sangat ajaib. Sebab tu kita tak heran kalau Ashabul Kahfi tu boleh tidur sampai beratus-ratus tahun. Jadi golongan yang malas ni, yang belajar ni, dia tahun tu dia ambil 7 subjek juga. Masuk exam ambil 7 subjek, keluar esok pun tak lulus juga 7 subjek tu.
Arab kata apa, kharaja kama dakhala, kan, keluar seperti mana masuk. Jadi kita tak mau kehidupan kita bila kita lalui Ramadan dan bila kita lalui bulan puasa tersebut dengan penat lelah kita, tahan lapar, tak makan, tak minum, itu dari segi fizikal. Dan sebab itu kalau kita memahami Ramadan puasa ini, dan kalau kita tengok daripada aspek ibadah, dia bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi dia lebih beyond daripada perkara tersebut. Iaitu kita menahan jiwa kita, menahan, mengajar nafsu kita daripada melakukan kesalahan. Sebab itu kita tengok bila kita solat yang dinamakan takbiratul ihram. Sebab apa? Bila kita bertakbir Allahu Akbar, maka diharamkan kepada kita untuk makan, minum, cakap, buat perkara yang sia-sia, gerakan yang sia-sia, boleh membatalkan solat. Maka solat ini sebenarnya adalah puasa kecil kita. Sebab bila kita bersolat, kita buat apa? Kita hanya ikut rukun dan juga syarat sah solat. Maka di sebalik solat tersebut, daripada perbuatan angkat takbir, kemudian rokok, sujud, tahiyat dan memberi salam, di sudut fizikalnya atau gerakan lahiriahnya, zahiriahnya, itu memaknai di sebalik perlakuan tersebut adalah ubudiah kepada Allah SWT. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, perkara yang paling penting sekali adalah al-husnul tawajuh ila Allah, iaitu bagaimana kita berdepan dengan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Sebab itu dalam waktu puasa, dan kita ada ibadah puasa ini, dia merangkumi apa, perbuatan fizikal seperti menahan diri daripada makan dan minum, tetapi di sebalik puasa tersebut adalah Allah SWT menghendaki benda yang lebih besar daripada menahan diri daripada makan dan minum tersebut, iaitu menahan jiwa kita, menahan nafsu kita. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, bab tazkiyatul anfus, penyucian jiwa ini, puasa ini menjadi satu elemen yang sangat penting dalam membersihkan jiwa. Walaupun dari segi apa, medically kita tengok puasa ini boleh merehatkan organ-organ badan, terutamanya perut ataupun usus. Maka puasa juga bertindak dari segi dalamannya merehatkan nafsu kita yang sangat liar, yang sangat ganas. Sebab tidak ada kaedah ataupun cara lain untuk nak mengawal nafsu kecuali dengan berpuasa. Sebab itu kita kena faham falsafah puasa ini bukan hanya ibadah yang bersifat lahiriah. Kalau macam contoh kita pergi haji, kita banyak, sebab itu ulama sebut dalam fardu haji ini banyak ibadah yang kita tidak faham di tujuan ibadah tersebut, seperti sa'i, tawaf, melontar, kemudian wukuf di Arafah. Kita hanya boleh fikirlah, mungkin Allah SWT nak kita buat ni, nak rasakan kita pakai pakaian yang putih untuk kita nak rasa persamaan di antara sesama manusia ni, kita ini semua hamba Allah SWT. Mungkin kita boleh fikir, tetapi tujuan utama ibadah haji ini adalah ketinggian ubudiah kita kepada Allah SWT, dan tunduk dan patuh kita kepada Allah SWT. Kita buat dengan tanpa soal. Sebab itu ada kadang-kadang orang kata macam zakat, ibadah zakat ni kita nampak ada impak lah, boleh menyucikan harta kita, membantu orang yang susah, kita nampak dia punya faedah dia. Tapi macam ibadah-ibadah seperti solat, kenapa pula solat ini waktu zuhur 4 rakaat, waktu asar 4 rakaat, waktu maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, semua ini adalah ketetapan Allah SWT yang kita tidak boleh persoalkan. Sebab
dia ada dalam satu fiqh dinamakan sebagai at-ta'abbudi. Perbuatan tersebut yang dibuat dengan tanpa ada alasan yang lain kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi puasa ni kita nampak, dan kalau kita tengok daripada sudut hukum fiqhnya, kita perlu mematuhi rukun dan juga syarat puasa dan bagi kita mendapat pahala yang Allah SWT janjikan kepada kita. Dari segi fizikalnya kita dapat tengok, dan usus kita dapat rehat, dari segi kesihatan kita bertambah baik, dan kemudian dari sudut ekonomi kita tengok bagaimana masyarakat Kristian ketika mereka cuba nak kutip derma dengan sebab berlaku gempa bumi di satu tempat, dan pada ridak istihar kita akan berpuasa pada hari ini, dan duit yang kita tak guna untuk beli makanan tersebut kita kumpul dan kita dermakan kepada mangsa gempa bumi. Tapi kita umat Islam datang Ramadan lagi kuat belanja. Maksud dia apa? Ayam tak cukup, kambing tak cukup, daging tak cukup, sayur-sayuran tak cukup, semua bulan Ramadan ni permintaan lagi tinggi. Jadi hilang hikmah puasa tersebut. Sebab kita boleh tahan diri daripada pukul subuh tadi sehinggalah maghrib, tapi dalam masa satu second saja kita boleh hancur leburkan maqasid puasa tersebut. Kita hantam makan sampai apa? Sampai tak boleh nak berdiri. Orang tanya pasal apa tak bangun lagi ni? Anak-anak kita lah. Tak boleh ya, sengkak, perut penuh. Jadi hilang maqasid puasa tersebut, jadi sia-sia. Sebab itu bila lepas puasa, bukan kita dah bebas daripada ibadat puasa tersebut, ya kita bebas dari sudut fikir, tetapi dari sudut spiritual, dari sudut rohani, kita masih tak lepas lagi. Sebab kita boleh tahan diri, tiba-tiba Allah bagi kita boleh buka puasa dan kita hantam makanan sampai banyak. Hilang maqasid puasa. Bila dia keluar Ramadan, masuk Ramadan 50 kilo, keluar Ramadan jadi 68 kilo. Jadi makna apa Ramadan bagi dia? Ada satu perkara yang sia-sia. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita muhasabah balik kehidupan kita, dan di sempena kita di awal Ramadan ini sebagai orang kata permulaan, masih belum terlewat untuk kita nak memahami tujuan Allah SWT menjadikan bulan Ramadan ini, dan supaya kita boleh muhasabah diri. Sebab puasa ini mengajarkan kita pelbagai, dan dia ajarkan kita rasa lapar. Sebab tu kita tahu bila orang yang lapar nanti apa perasaannya. Kita tahu kita pernah puasa, oh lapar, rasa dia macam ni. Jadi kita mudah untuk membantu orang yang sedang kelaparan, dan kita tak mahu orang-orang lain juga lapar ketika bukan bulan, pada bulan Ramadan. Selain itu, Allah juga fardukan kepada kita zakat fitrah. Zakat fitrah ni dia tak kisah, orang semua kena bayar. Orang miskin kena bayar, orang kaya pun kena bayar. Jadi tujuan dia apa? Kalau orang pejuang-pejuang apa kebebasan ni, dikata kenapa orang miskin kena bayar zakat fitrah juga? Sebenarnya Allah nak bagi nikmat kepada orang miskin ni, bagaimana perasaan memberi. Kita tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik yang miskin ini, ataupun ibu-ibu tunggal yang miskin ini, bila ada kefarduan untuk memberi zakat tersebut, maka dia punya perasaan dia seronok. Sebab dia selalu duduk terima saja, duduk terima zakat, duduk terima wang, duduk terima apa derma, sedekah. Tapi Allah fardukan kepada dia untuk dia pula beri. Nampak, dia boleh rasa perasaan memberi tersebut, yang mana dia tak pernah rasa dalam kehidupan dia di hari-hari yang biasa. Maka itu hikmah ataupun
perjalanan puasa yang kita boleh lihat dari tujuan Allah SWT menjadikan kita mampu untuk sampai kepada Ramadan pada tahun ini. Jadi insyaAllah muhasabah kita bermula pada hari ini. Kita revise balik sehari kalau nak buka puasa, dia duduk berangan lah, nak minum air apa, nak makan makanan apa, kalau boleh nak makan sungguh-sungguh. Jadi benda ni kita perlu sampaikan kepada isteri-isteri kita, anak-anak kita, supaya Ramadan yang mereka lalui itu tidak menjadi satu Ramadan yang sia-sia. Sebab Ramadan ni adalah madrasah, tempat untuk kita melatih diri kita menjadi umat yang sentiasa mematuhi apa yang Allah SWT kehendaki. Sebab tu Allah kata, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan bersungguh-sungguh beriman, dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka Allah akan ampunkan dosa dia yang dah dilakukan sebelum-sebelum ini. Jadi sebab itu Ramadan perlu kepada penghayatan. Kita tak mau Ramadan ini jadi seperti mana ritual agama-agama yang lain, ataupun ritual bagi agama-agama, perbuatan agama kita, dan sampai tidak ada sense langsung. Masuk Ramadan, orang puasa, kita pun berpuasa. Orang buka puasa, kita pun buka puasa. Orang pergi terawih, kita pun pergi terawih. Dan langsung kita tidak ada penghayatan tersebut. Dan melihat kepada, bila kita tengok, bila sesuatu perkara itu dalam ibadah kita, dia menjadi ritual. Dan macam kita angkat semayang lah, orang semayang jenazah, kita pun semayang jenazah. Dan sekejap orang salam bagi duit, kita pun ambil. Jadi tidak ada rasa langsung bagaimana merasai kematian. Maka bulan Ramadan juga mengajarkan kita supaya kita ini amanah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Kita boleh je ambil air semayang, berkumur-kumur dan kita telan air tersebut. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab kita tahu Allah SWT mengetahui benda tersebut. Jadi dia mengajar integriti dalam diri kita. Dan kita boleh saja masuk lagi drive-thru McDonald's, makan dalam kereta senyap-senyap, tapi kita tak buat benda tersebut. Kita tahu ini melanggar perintah Allah SWT. Walaupun tak ada CCTV yang tengok kita, tapi kita mampu untuk mengawal diri. Begitulah kehidupan kita. Kita bekerja walaupun tak ada orang yang kawal kita, tapi kita orang bagi, bila bagi amanah kepada kita, maka kita laksanakan amanah itu dengan baik, walaupun tidak dikawal selia. Dan sebab tu ahli tasawuf mereka berzikir apa? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu yattala'i alayya. Ini zikir orang tasawuf. Dia Allah yang sentiasa bersama aku, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allah yang sentiasa memerhatikan aku, Allahu yattala'i alayya, Allah yang sentiasa memeriksa diri aku. Sebab dia berzikir benda-benda tersebut, maka dia akan rasa pengawasan Allah SWT. Ini penting. Sebab itu dia boleh membina ketakwaan. Dan ini jaminan Allah SWT. Dan siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dia akan dapat takwa. Dan takwa dia apa? Inilah, dia rasa benda tersebut Allah memerhatikan dia. Dia rasa perkara tersebut adalah merupakan amanah daripada Allah SWT. Saya nak sebut satu kisah yang mana Nabi SAW ada satu ibadah, kan? Sebab tu antara sunnah kita merahsiakan ibadah kita. Nabi Muhammad SAW ketika mana dia dah wafat, Abu Bakar berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Wahai Sayyidatina Aisyah, aku nak bertanya, apa lagi amalan yang Rasulullah buat yang aku tak tahu? Maka Sayyidina Aisyah pun berkata, Rasulullah dia ada satu rutin
Setiap hari dia akan pergi ke pasar, dia akan pergi suap makanan kepada seorang musyrik yang buta. Musyrik tersebut pula sentiasa memaki Nabi Muhammad. Tapi dia tak tahu yang suap musyrik yang suap dia tu adalah Nabi Muhammad. Ini ibadah yang dirahsiakan oleh Nabi Muhammad SAW yang ketahui, yang hanya yang diketahui oleh isteri dia saja. Kita tengok bagaimana Nabi ini buat ibadat yang dirahsiakan. Sebab tu kita kalau boleh kena ada ibadah yang kita rahsiakan. Mudah-mudahan ibadah inilah yang dinilai oleh Allah SWT. Sebab ibadah-ibadah yang terbuka ini dan tidak lari daripada perasaan ta'ajub, perasaan riak. Sebab perlu ada seni lain pula untuk nak mengawal benda-benda tersebut. Jadi setiap hari Nabi akan bagi makan kepada si musyrik ni. Musyrik ni pula dia buta mata dah. Dia duk dengar kata Nabi ni bawa agama baru, tolak Tuhan-Tuhan mereka yang dahulu. Jadi setiap hari dia akan maki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bagi juga dia makan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini dia pun ambil alih tugas Nabi Muhammad SAW ni, ibadah Nabi buat ni, perbuatan Nabi buat ni, rutin Nabi Muhammad ni. Maka dia pun pergi ambil makanan, pergi cari orang yang musyrik tadi ni. Dia suap makanan kepada si musyrik. Tiba-tiba dia nak suap tu, bila makanan bersentuh dengan mulut dia, si musyrik ni ludah balik makanan tersebut. Dia kata, ini bukan orang yang selalu bagi makan aku. Dia kata, orang yang bagi makan aku, dia bagi makan dengan lembut. Aku tak terasa macam tu. Jadi aku tak yakin ini orang yang sama bagi makan kepada aku. Jadi dia ludah makanan tersebut. Dan dia kelepiak kan, orang kedah-kedah kan. Kelepiak tahu tak? Apa panggil? Nak bahasa KL pun tak tahulah kan. Dia tolaklah makanan tersebut. Bahasa Kedah tolak pun tolak juga, tapi kelepiak ni lain. Kelepiak ni dia tak mahu. Macam mak mertua tak suka kita tu kan. Kita bagi makan nak, tak mahu. Filem-filem Melayu lah. Jadi Abu Bakar bila dengar si buta ni cakap tadi, Abu Bakar tak tahan menangis sebab Rasulullah dah wafat. Tiba-tiba ini yang Rasulullah buat. Dia kata, masya Allah, Rasulullah ni sangat lembut. Suap pun dapat membezakan. Aku suap dengan Nabi suap pun dah beza. Kadang kita suap kan, orang yang kita suka kita suap lah, elok kalau kita tak suka tanya macam tu. Tanya dia pun tak. Jadi Abu Bakar menangis, tak tahan sebab. Jadi orang si buta ni pelik, kenapa hang menangis, hang suap aku makanan. Kemudian si buta ni pula duk maki sahabat, maki Rasulullah. Jadi Abu Bakar cerita dekat dia, wahai si buta, sebenarnya aku ini adalah pengganti orang yang sebelum ni suap hang. Orang yang suap hang ni adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang hang maki tiap-tiap hari dalam kata-kata hang. Maka si buta tadi menangis, menangis dia. Dan sebab orang yang dia maki itulah yang duk suap dia makanan. Jadi bila si buta ni menangis, maka dia terus peluk Islam dengan sebab keindahan akhlak Rasulullah SAW tersebut. Nampak tak bagaimana Rasulullah dakwah dia, lepas dia mati pun orang masih terkesan dengan kehidupan dia, akhlak dia, budi pekerti dia, dakwah dia, sampai orang boleh masuk Islam. Jadi inilah ibadah yang apa Rasulullah sembunyikan daripada pengetahuan orang lain. Jadi banyak cara kita nak buat ibadah sebab zaman ni apa, zaman teknologi. And transfer duit pun senang, and bank in duit pun senang, wakaf pun senang. And jadi kita jadi carilah satu ibadah yang mana semua orang tak ketahui kecuali orang yang terdekat kita saja. Banyaklah cara dia. Kita tolong
orang susah ke bagi duit bulanan ke. Orang susah ni bagi 100 sebulan pun bermanfaat lah bagi dia. Dia bukannya guna duit untuk apa. Sebab tu orang kata bila tujuan zakat itu dia beri pada orang susah. Dan sebab orang susah ni dia boleh jana ekonomi dengan sebab dia membeli makanan ataupun beli benda-benda yang ruji, benda-benda asas. Dia tak dapat duit, dia pergi beli handset. Dia tak dapat duit, dia tak beli, dia tak bawa inai pakai benda-benda yang kosmetik. Dan dia cari benda-benda yang asas. Jadi mudahan Ramadan kita pada kali ini, kita lalui Ramadan ini dengan penuh penghayatan. Dan kalau boleh baca balik buku-buku fiqh. Dan sebab puasa ibadat yang Allah SWT fardukan kepada kita ini, ya, perlu dipenuhi ataupun perlu mengikut garis panduan daripada mengikut ilmu fiqh. Dan yang tu kebanyakan orang tahu. Benda-benda yang boleh membatalkan puasa, benda-benda yang boleh makruh melakukannya. Benda tersebut orang tahu dari segi niat. Tetapi di sebalik puasa itu, maqasid saum, tujuan puasa tersebut, di sebalik puasa itu, apakah apa panggil beyond perkara-perkara yang daripada lapar dan dahaga tadi, apa lagi fungsi puasa yang boleh kita garapkan dalam diri kita? Sebab itu ulama dia mengharamkan taklid. Taklid ni macam mengikut sesuatu dengan tanpa ada dalil. Orang puasa dia puasa, orang sembahyang dia sembahyang, tapi dia tidak tahu hakikat benda tersebut. Sebab tu kita kena nilai puasa tersebut dari segi ilmu tasawuf. Puasa ini fungsinya apa lagi? Dia jadi juga sebagai wijaun ataupun junnah, perisai. Sebab Nabi pernah bersabda, ya ma'asyarul syabab man istata' minkum ba'ah fal yatazawwaj. Wahai anak-anak muda, barang siapa daripada di kalangan kamu ni yang mampu, maka berkahwinlah. Dan kalau tak mampu berkahwin, Rasulullah kata apa? Maka berpuasalah. Sebab puasa ini wijaun, dia adalah perisai, benteng kepada kehidupan seseorang dalam mengurus syahwat dia, mengurus nafsu dia. Jadi insyaAllah sama-sama kita bermuhasabah di awal Ramadan ni, belum terlambat kan? Never late, never late. Apa kata pepatah bahasa Inggeris? Masih belum terlambat lagi untuk kita. Better late than never. Dia tak keluar kan? Depan-depan orang hebat ni. Jadi insyaAllah sama-sama kita muhasabah diri kita di awal Ramadan ni, supaya kita mengambil peluang Ramadan yang ada ni dengan sesungguhnya, untuk kita nak cover balik kehidupan kita yang penuh dengan aktiviti yang tidak mendambakan diri kita kepada Allah SWT. Jadi saya setakat itu dulu kuliah pada hari ini. Dan kalau ada soalan, kita buka soalan. Ada soalan tuan-tuan? Semua faham lah tu. Kalau tak ada soalan tu, sama ada, dia ada dua kemungkinan lah, faham sungguh dengan tak faham langsung. Tapi kita ambil yang awal tu lah, bersangka baik sesama Muslim. Jadi wallahu'alam, saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Dan mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan daripada saya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.